Pemerintahan dengan baik dan pemerintahan di Toye. Pemerintahan dengan baik dan pemerintahan di Toye. Begitu juga semangatnya orang tua. Depan orang diambil di meja penelitian. Wow. Muhammad Kosi dengan bola, akan masuk di pemerintahan ini beliau dengan nyaman. Begitu spektakuler bola dimainkan anak-anak dari Al-Jabar. Dimong tidak ragu, satu umpan manis yang diberikan Toser. Masih berbahaya di belakang juga tidak ragu kembali mereka bermain jepret. Hebat banget kembali masuk. Mencoba membuat orang air akan mengalir. Akan mengalir air dengan dibukakan keran oleh anak-anak dari Al-Jabar. Tapi kembali lucunya. Serangan balik kita lihat dari video. Masuk paling satu-satu. Tolong kepada siapapun orangnya yang menemukan kunci yang merasa kehilangan kunci motor. Nomor polisi E6299. Mengapa dimakan? IS. Okay. Diambil di meja penelitian. Bimo. Kembali merasa kehilangan kunci motor Anda, silakan diambil di meja penelitian. Tidak usah bawa apa-apa. Kunci gembok. Tidak usah bawa apa-apa. Walaupun tim bawa rokok enggak apa-apa. Kalau tidak mau. Nah, ya, oke, okay, mari kita bawa mata yang tadi dari putaran kedua akan coba gagalkan kembali yang penelitian. Kesempatan mereka balas dengan penelitian. Luar sayangnya tidak. Ayo guys lapangan di wajah sampai pertahanan. Ada kamar Jabar coba main betul kita lihat. Karena betul-betul Jabar punya misi. Ingin segera akhirkan dengan babak kedua. Orang kira nomor dua. Aku akan dari Bidia menerima bola. Mereka akan siap penentu. Sayangkan seorang Ridwan akan masuk. Dua. Satu terpaut tertinggal apakah bisa dibalas. Nah jelas seorang Muhammad Ibu. Itu pasti mau bermain lebih agresif. Tapi mungkin patahkan gigi. Dan kembali ada seorang Jimong. Masih berjalan gigi. Oh betul sekali. Jimong berjalan nyaman. Empat lawan dua. Betul-betul Jimong lahiran Majalengka asli. Dan jelas seorang Jimong masih pengalaman. Tapi bermain di kota Bandung Jakarta Timur. Pada hari ini siap kita menang dengan tenang. Untuk Toyib dan juga Arif. Mereka ada adik kembali ke GBL. Hebat banget GBL menyesat 5 malam 2. Babak kedua jenak mereka tak lapang berperang. Dengan pukulan keras Mas Jimong terus kembali akan mentok banget. Dia tidak segan-segan menerimanya. Apakah bisa Toyib menerima dengan ganteng? Arif pun tidak ragu apalagi Toyib. Maupun jauh kita lihat. Semangat bukan main Aldo mengirim bola. Itu Gigi meminta umpan dengan tenang. Audi dan kembali ada Arif. Ridwan yang dikasih umpan 3 peroni. Hanya kesempatan seorang Ridwan tanpa Kamil ya. Karena hanya gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Tapi akhir ada Ridwan tanpa Kamil. Dari kembali muncul bukan main serang ini dari umpan belakang. Itu pertahanan yang baik mereka ada di sini. Umpan manis yang berikan kosong dengan tenang kita lihat bagaimana jauh. Tidak ragu karena serius banget jauh. Istri bahkan aku cabutan pertama akan biasa umpan berikan kosongnya. Namun Ozi di blocking kembali dengan baik seorang Muhammad GPS 6 malah 3 Aldo tidak bodoh. Yo, atuh yuk. Yang diberikan Aldo. Naik kita naik. Mereka tidak tambah bodoh. Begitu Toyib selalu ada. Masih mantap di tangan seorang Ridwan. Itu GPS mencoba pengetoknya tapi Nakes. Tidak ragu Toyib menerimanya. Ayo kita lihat seorang Jombol. Lagi Toyib kembali. Ada Ozi di sana. Bagaimana dia rakit? Sampai dikit. Sayang tidak terpol sesuai pun antar di PT Kekanahan sudah menyelitkan untuk semangatnya karena betul-betul seorang jauh adalah sosok seorang pemain yang paling viral di YouTuber Estiana sering diputar ulang kita lihat dengan mantapnya pulang saat Aldo namun kali kita akan gagal maning gagal maning gagal maning gagal maning gagal maning hipnosis dengan baik jauh di sana tahu aja tidak ragu pulang ke TV. Hebat banget Gigi kembali masuk, antar berubah itu, suhu. Itu hanya Jombol sosok orang sentral utama akan siap untuk kemenangan. Tahu aja. Tidak akan ada kata sulit bagi Jombol. Apalagi Ridwan kembali maupun juga Ricky. Ulang. Kita lihat bagaimana terjadi serangan-serangan manisnya akan dirasakan mereka. Dan kembali ditunggu akan tenang karena Super Gigi akan masuk atau tidak. Betul-betul mereka akan tangguh dan kembali ada Arif di sana. Nyambung Oji dan Arif. Ternyata Batman atau hati garis dua dewan mengat keluar 8-5.
Jompo yang kembali siap muncul. Saat Jawara tidak siap-siap diri bola dengan baik. Begitu juga Tony maupun Oji. Kita akan coba akan Oji. Lalu mungkin akan duel dengan Toran. Paman rakyat tapi sayang karena pelanggaran. 9. Jompo kembali dengan tenang mengirim bola. Apakah bisa ditahan atau tidak oleh seorang? Jauh tidak. Jepang dimainkan Toran. Paman rakyat dan pun di sana. 6-9. Hingga untuk sama dikejar pakai Avanza. Apalagi pakai ninja seperti Boy Mida Reva. Bisa ngantuknya ditahan dengan baik, Jimong. Begitu juga semangatnya orang berdua. Akan terasnya Sulan Anda. Lebihi petir di cengkolong. 10-an. Di KBR tidak ragu karena jelas di KBR sosok orang pemain yang parsial. Kembali akan tajam tenang Anda. Kita lihat bagaimana Oji maupun juga Revan. Dapatkah itu kamera? Dengan baik saya kemarin cari tahan. Apalagi terjadi pukulan mantap di tangan seorang rakyat. Berjalanlah sudah serangan jaga-jagakan. Tidak mau kalah Ridwan menerimanya. Apalagi pukulan pun kata-kata mereka langsung nyambung. Mari kita beri login. Sehingga artis berbicara. Kuandeng ditutup, kukurin dibuka. Kuandeng di tengah, kukurin dihalangan. 12-6 kita lihat. Di babak yang kedua cukup dilema dua-duanya. Mereka bermain lebih sportif. Apalagi di BPS tidak ragu. Maupun Toyin tidak sia-sia menerima bola. Semangatnya Ridwan akan masuk. Ditahan dengan baik bola pertama lu dengan Simon. Akan menolak keseluruhan Anda langsung ditutup rapat rapat. Ditolak dan ditinggal mentah-mentah. 7-12. Kamera dapat nggak buat moto-moto perempuan 500? Kita letak yang batu laun-laun di legok. Nupet kaki pun sudah alun-alun pernah ini ya, Bob. Kita lihat bagaimana kembali tangan Super Toyib akan masuk. 1500. Coba ditahan di belakang sangat ganteng. Buat moto-moto. Tapi nyambung berpertama dengan tosernya. Ada kaki mau yang berhasil. Tapi saya bisa diketek di tangan Anda, di tangan lawan Anda, 13-7. Maksudnya, kesempatan kembali kotor mahal lagi, akan coba di atas berhasil juga. Dapatkan masuk lagi juga, jelas dua bom. Jelas akan dengan 8-13. Walaupun tak satu persatu akan coba diri dengan baik, dari kawan hari kita jadi siap. Bisa ngaduti lebih siap, nyaman Anda. Karena jelas di UBR tidak semahal lagi tetap pembalasnya. Kesempatan ada seorang, aduh! Tahun luar biasa. 15-8. Jauh, woi. Hanya tertinggal banyak angkatan siap dikejar tapi mungkin mereka tidak akan kalah jabar. Dan dia pegang rapat. Lepas bola kembali datang sana jarak-jarakan. Ini Toyib dan Oji bersama. Mantapnya jauh tapi sayang. Cukup keluar. 15-8. Kemenangan di tangan Anda tapi mungkin tidak ragu hari ini Arif. Maupun seorang jauh sekali kembali masuk. 9-6. Masih tadi perkecil kekalahan sudah biasa. Mengejar ketertinggalan agar supaya disamakan. Tetapi dia betul-betul punya seorang gigi nomor 2. Tapi dia terjadi umpan manis akan dirasakan. Dan kembali gigi mengetoknya. Terubah oleh crossing gigi kali ini. 17-17. Hanya Jimong yang punya hebat. Dengan tangan kanan Aljabar punya Jimong terlihat. Apakah bisa atau tidak Jimong menghampirkan riwayat babak kedua? Sayangnya tergesa-gesa. Hanya Jimong mengalami kegagalan satu kali saja. Tapi berani menembus kesalahan Anda akan siap. Mereka betul-betul berani menembusnya dengan baik. Kita lihat bagaimana reaksi Tumpo. Tahan salam tinggal para Aldo namun ternyata di blok. 11-17. Kita lihat Bunjia punya seorang Ribat. Tidak gagal Ribat. Apalagi Jimong. Kita lihat Tumpo. 18-18. Waduh. Ini kesempatan bola-bola kiri orang Aldo. Karena Aldo betul-betul tidak tangguh, tidak sama-sama bodoh, bahkan akan tanding. Melarikan bola pertama dan kita lihat ini terjadi. Ribuan masih coba tahan dengan baik dan coba dibalasan DC. Toye. Betul-betul mereka tidak akan retak, mereka memperbaiki tangguh.
Toyib mah. Karo besar, karo golok dia mempan, karo karet. Ngail. Lawan sedang 5 bola. Orang tinggal di Ronaldo. Kita lihat satu Toyib. Panjer gue, kita lihat gula gue. Mulanya hebat, Daud di blok, tapi Hanjaka petar, unggul. 12-18. Kepada kelihatan langsung geser. Orang Aldo kelihatan bagaimana? Ada di GPR. Tidak gagal kumpulan Miki akan masuk 20-12. Inilah pan tertinggal babak kedua akan uniknya. Mereka akan siap berlubuk ajaiban. Karena tidak ada kata amun tahil mereka untuk membalas. Dengan kumpulan keras seorang rakyat saya. Itu bahkan tahan dari para teman. Dari jauh dan rakyat. Angin hijau pabulit dari Tuhan. Orang tinggal dikini bola langsung disahung. Arif maksudnya. Apikannya Goy Diki mencoba mengatakannya. Dengan jelas rakyat keluar. Bahaya betul Arif. Hijau dan jauh. Hanya Arif yang bisa menahan atau mematahkan bola. Dan kesempatan lagi bola-bulat akan taruhkan dengan baik. Ya apakah dia rakyat? Dengan angka berubah 2-1-3. Hanya di IPR tapi mendapat juara pertama. Bagi kali ini kita lebih baik. Mencoba Al-Babar siap bertarung dengan Bidia. Begitu banyaknya Bidia. Tidak akan segan-segan menerima dengan Bek Al-Babar. 3-4-1-3. Terjadi pergerakan ini dua-duanya sangat terlihat. Orang gak mau bilang kita apa nonton kan? Pertandingan seperti parfum yang dipakai ibu. Bahkan melebihi parfum ibu. Apalagi dilemani pertandingan. Bukan hanya satu-satunya. Ini ada keras hingga tunggu. Kau pemain yang sejam. Sejam banget kita lihat. Dengan angka 22 dimainkan langsung oleh anak-anak. Al-Jabar. Tapi mungkin datang satu serangan tidak diperlukan seorang. Kepada Aris akan kembali menyalip. 15-22. Hanya dikejar satu persatu untuk tiba di titik kemenangan. Bisakah berbeda Aris menyemangatnya dengan baik? Karena Aris jelas tidak gagal. Begitu juga Jimmy dan Jimong sama-sama mereka takdir lebih baik. Mantapnya umpan dikirimkan Toser. Tapi dia siapnya bola nomor 2 pun kembali masuk 23-15. Psikologis banget angka 23. Akan datang zona bahaya 24. Impoi bisa dikatakan masuk atau tidak. Beranilah umpan dikirimkan dengan baik seorang Osi. Masih dimakan kembali dengan baik seorang nomor 3 Aldo di sana. Akan bahayanya Aldo. Tapi Toyib sempat ambil bola. Dewa penolong Toyib sangat agresif. Aldo tidak bodoh. Tepat bola. Kembali bermain. Cepret. 2-4-15. Impoi saja dimainkan Aldo. Karena betul-betul Aldo ataukah kembali nomor 2 maksudnya akan coba bergerak tepat di belakang. Di depan tidak ragu Aris menerima Oji dan seorang Muhammad Didi ibu akan masuk 16-24. Diperpanjang waktu penyakitnya asma di mana-mana. Sepertinya di Indonesia di Arab juga ada, di Mekah juga ada. Apakah Didi PM bisa menghabiskan dengan tenang? Ini dia DC. Laut. Babak kedua dimenangkan anak-anak Al-Jabar dengan angka 25-16. Dan untuk babak ketiga, babak rebutan kembali, mari kita akan tonton setelah pertandingan.